dingin dari tangki masuk ke sini, tarik proses. Tapi pada saat ini jadi pelanggan-pelanggan kami yang industri itu kita kurangin sangat-sangat signifikan. Jadi kita prioritaskan untuk medis. Ternyata setelah kita lihat rumah sakit daerah ini banyak sekali kan pasiennya, kemudian juga banyak juga yang dikhawatirkan kekurangan. Memang sekarang sudah kondisinya sudah mulai waspada. Kekurangan oksigen. Rumah sakit itu kebutuhan oksigennya dua macam. Ada yang harus berbentuk tabung, ya, dan ada juga yang dalam bentuk oksigen cair yang ditampung oleh tangki di masing-masing rumah sakit. Nah, tapi yang paling besar kebutuhan tabung, sehingga kita siapkan di PT Utama Gas ini untuk memenuhi kebutuhan tabung. Kalau dari 1 ton itu bisa 125 tabung